Okay. Guys. Selisih 14 poin. No. 6 poin. Oh. Flying Crouch kalah. Di sini RPG mimpin. Shin mau berpada Snake. Snake maju. Oh, langsung nusut dengan fadeaway. Oh, sayang sekali tidak masuk dong fadeaway-nya. Jika melihat mereka membawa, jika melihat langsung maju, tidak bung. Mau berpada Wariksa, mau berpada kembali kepada jika melihat. Jika melihat maju lagi, apakah didang? Oh, didang saja, guys. MVP of Chika, MVP of Flying Approach. Oh, tidak kena bung, sayang sekali. Oh, pressing pass dari seorang anak binir. Langsung didang oleh Snake. Kasih teks megang bola. Oh, dibantu dengan screen. Langsung ngoper pada Wariksa. Wariksa maju, Wariksa maju. Oh, mau balik lagi kepada Aichal. Aichal apakah langsung masuk? Tidak, bang. Ngoper lagi. Oh, sangat pasif ya. Oh, masuk. Tidak masuk, sayang sekali bu. Anak biru langsung saja fast break. Tidak bu. Mengambil pada formasi A. Formasi A akan dilakukan oleh Shin. Shin. Oh, baik lagi pada Anir. Anir maju, Anir maju. Oh, pressing pass. Oh, sayang sekali bu. Nyata dikat bolanya oleh Wariksa. Full ya, full guys. Shin, 3 point kah dari seorang Shin? Iya, 3 point dari seorang Shin dan oh tidak masuk bung, sayang sekali dan Adisi mendapatkan bolanya dengan dribble yang sangat baik. Dia mau berkuali leader jika melihat langsung saja Aichal. Oh, put back dari Adisi lagi guys. Mantap sekali ya benteng dari jika benteng dari Frank Crouch. Oh, di-cut bung. Oh, tapi diambil lagi oleh Wasukri. Abdullah Sukri. Oh, sayang sekali tidak masuk. Jika melihat langsung melakukan pass break. Oh, langsung. Oh, mengerikan sekali. Jika melihat memang. Dan ke Croatia langsung menipiskan keadaan dengan beda 2 poin. Apakah bisa langsung counter attack? Oh, men. TO oleh anak binir. Jika melihat langsung melakukan fast break. Kasih terus mengusut dan masuk dengan menyamakan kedudukan mereka sekali ingat. Inilah yang kita tunggu-tunggu guys di kuarter terakhir. Anak gini, oh mencoba untuk mengengkel. Oh mencoba, oh bung di-cut lagi tapi diambil lagi. Oh di-block lagi, oh men sangat intens sekali. Oh di-cut juga bung, anak snack langsung ngoper pada Shin. Shin apakah mengoper? Oh tidak bung, dia tidak langsung ngoper. Dia memang mulai terlebih dahulu mengambilkan ngoper kepada KM Snake. Snake, maju kah? Oh. Ngoper kepada Minerva. Minerva apakah berani maju? Minerva apakah berani maju? Oh, Minerva berani maju. Oh, ngoper tapi pada Abdul Sukri dan langsung, guys. Nice. Intense sekali ya, kalau terlibat. Oke, kita lihat apakah dia akan melakukan formasi C. Formasi C apakah dilakukannya? Oh, tidak, bohong. Kembali lagi. Oh, langsung saja kestil oleh Minerva. Minerva bawa bola, langsung pas berika. Oh tidak bung, balik kepada Anir. Anir, apakah yang dilakukan? Kembali lagi kepada Minerva. Anir maju. Oh tidak masuk. Oh ini pun tetap tidak masuk. Oh tapi masuk oleh Smack bung. Boleh. Oke 4-6-4-2, beda 2 bola guys. Dengan selisih 4 poin. Jika melihat apakah yang akan dilakukan oleh jika melihat. Oh ankle kah? Masuk. Jika melihat. Asis 7 guys. Kita lihat belum keadaan akan merah. Bisa, langsung saja di facing pass. Si langsung mendang. Perbandingan 4 bola, 4 poin. Men. Langsung facing pass. Diserikan sekali yang fake shootnya. Beda 2 poin. Wih, TO lagi bung, dilakukan oleh Snake. Kenapa Snake ini operannya guys ya? Kurang minum air sepertinya. Oke, sedang ambil time out. Rasitic menyerang bola, Rasitic apakah? Oh, tidak bung, jika melihat perbedaan 2 bola. Apakah yang akan dilakukan jika melihat? Mengoper pada Aichal.
ngoper lagi kepada Warisa. Warisa maksud langsung dan masuk kah? Oh, sayang putri. Oh, tapi lah. Oh, man, mengerikan sekali ribuannya. 48-48 dengan perbedaan. Dia tidak ada perbedaan, guys. 10 detik. Siapa mereka yang akan memimpin di 10 detik ini? Momen-momen sangat krusial, guys. Oke, Snake akan mengoper kepada Shin. Apakah akan melakukan Shin? Apakah dia akan langsung? Oh, man. Oh, Shin masukkan dengan detik-detik terakhir. 4 detik. Apakah bisa dilakukan oleh Chika Brihat? Apakah masuk dengan Chika Brihat? Poin, apakah masuk? Oh, sayang sekali, guys. Ternyata pemenangnya Asukri Family. Oke, kita lihat MVP-nya. Oh, udah pasti anak Bienir lah MVP-nya. Eh, kenapa ini kameranya kok kesin? Oh, apa ini? Kameranya kenapa kesin, guys? MVP-nya aneh lah. Iya kan? Iya dong. What? Jordan Player of the Game-nya Shin? Save Shin kah? Apa yang keren dari dia, guys? Oke, ngedam. Asis, ya benar asis 1, 3 poin. Lay up, oh ya gara-gara lay up yang 2 poin itu ya kena 4 jadi 3 terus guys, ya guys. Tuh itu kan lay up ini, terus sama yang terakhir kayaknya. Tuh kan lay up 2 poin terus dia tuh. Nah ini nih, gara-gara buzzer beater itu kan menuju kemenangan, jadilah di MVP guys. Aduh, komentator tidak terima tapi ya sudah lah. Tuh, kalian bisa lihat kan, Shin 19, oh pantesan, Shin paling banyak. Jika melihat, sayang sekali, Bung, pas sudah memimpin, tapi tidak bisa membawa kemenangan pada timnya. Oke.